coba dengan sepenuh hati. Ku ingin jujur apa adanya. Oh goodbye. Semuanya tangannya di atas, tangannya di atas, kaki di atas. Oke, okay, thank you. Yama. Belum beres lagunya juga. Masih beres lagunya. Ada masih ada lagu lagi. Berapa lagu mestinya? Pangkalannya 45 lagu. Bedain nyanyi sama diskusi. Oh iya, jangan lama-lama. Udah. Saya udah lupa kuncinya. Lagu yang lambat terus. Ayo kita serang. Oh gini. Ini. Pemirsa mungkin meta. Sudah rindu. Mana ada meta? Mungkin kah? Ternyata masih banyak penggemar yang belum tahu siapa Anda ya. Ya, kasih tahu Cak. Kasih tahu. Ini band The Kills yang terbentuk kira-kira sudah 25 tahun sebelum Masehi. Oh. Itu stupa. Andre Tolani pada vokal. Oh. Kan? Desta apalagi Sidra. Bas pada Vincent. Vincent pada bas. Yujeng. Yujeng pada gitar. Perkenalan. Saya Abdul pada listrik. Oke. Satu lagi belum. Siapa? Ini Abdul sama listrik penonton pada bubar. Jadi tadi lagunya lagu medley ya? Iya. Dari band apa aja yang dibawakan? Dibawakan dari band Gigi. Ya pertama ya. Sejak kapan Eli bikin band? Bukan. Tuh. Perdamaian dulu tuh Almanar dari Tasik. Benar. Dulunya ya. Almanar dari Tasik dipakai sama Gigi. Nah setelah Gigi ntar mau dipakai sama Gusi. Berarti. Gabungan. Nyambung dari Gigi. Bagus Stinky. Stinkai. Ya Stinkai. Sama Cerubitis. Cerubitis. 80-an. Jadi ini kan pada bubar nih. Saya udah gabung aja, saya bilang. Daripada gak ada kerjaan. Gabung, namanya? Itu, namanya. Kenapa diberi nama? Loh. Orang panggil gampang. Kenapa diberi nama The Kill? Gitu. Oh, kalau gak diberi nama gak enak ntar. Panggilkan, ini dia.
Sebetulnya sejarahnya ada. Sejarahnya gimana? Tadinya sebetulnya kita gak mau kasih nama Dekil. Tapi? Tadinya mau kasih nama Demek. Kurang. Cuma gak enak, yang tersinggung saya doang. Demek. Kita baru tahu ya? Idenya baru ya. Nah, ini album atau single yang mau dikeluarkan? Kebetulan kita gak ada niat bikin album. Hah? Karena mau single juga kita udah gak ada yang single di sini, yeah. Jadi gak mungkin mau single. Lu bukannya udah single lagi? Enak aja. Nah, sekarang gini aja lah biar gak terlalu panjang ya. Jadi kami membuat band The Kill ini sejam yang lalu. Dan ini kita akan bubar. Kita terbaik, Pak. Kita memang rencana membuat band ini hanya untuk dibubarkan. Itu. Oh. Itu. Ini istilahnya band yang gak ada umur gitu ya. Iya. Ya. Tersingkat. Betul. Masih sampai langsung bikin the best, Pak. The best. Betul. Album-album kita, lagu-lagu kita. Tau gak tadi main drum gue, sedikit tinggal setengah. Drummer. Iya. Kapalan gitu ya. Bukan, Pak, berdarah, Pak. Berdarah. Ah, lo gue main bassnya pakai senar pancing, jadi santai. Anak-anak semua menjadi saksi bubarnya The Kill. Di ini sahur. Iya. Mewakili yang punya rumah, quiz Twitter pada pagi hari ini adalah apa makanan sahur favorit kamu? Saya mah nggak tahu. Dan sertakan alasannya, ya alasannya. Mention ke @ini_talkshow dan @ikea_ind dengan hashtag ini sahur hari kedua IKEA. Anda terkejut? Iya. Pakai yang begini ya. Contohnya, ini _talkshow@ikea_ind. Makanan sahur favorit aku tuh sop. Oh. Karena I sop you, Andre. Yeah. Cui, cui. Cie, cie. Cie. Yang pemenang akan mendapatkan cui. Akan mendapatkan masing-masing hadiah Rp1 juta dipotong pajak. Ya, hadiah dipersembahkan. Saya. Oh. Dan hadiah dipersembahkan oleh. Tuh kan lo bagian lemparnya doang lo. IKEA, toko perabotan rumah tangga dari Swedia. Ayo ke IKEA. Itu. Dan juga kita nanti akan ada kuis interaktif. Ya. Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini. Oke. Okay. Tidak ya, hanya 1 juta ya. Buat pemirsa di rumah juga kami akan menyediakan sepeda motor yang akan dibeli oleh Andre untuk kalian yang nonton enggak, di rumah. Enggak. Jangan percaya sama dia. Ibadahlah Andre. Ibadah janjian dulu dong. Oh, mau iya. Siapan. Ya udah motornya dari saya. Nah, itu dia ya. Motor bodong. Dua orang menelpon akan mendapatkan hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak. Itu nah. Dia dan hadiah ini dipersembahkan oleh Vivo V5S Perfect Selfie. Itu dia. Ya. Dan juga ada dua orang pemenang nanti lagi akan mendapatkan hadiah voucher belanja dari hijab.com. Dan uang 1 juta rupiah dipotong pajak. Itu dia. Banyak banget hadiah yang kalian raih ya. Iya, betul sekali. Kalian juga nantikan sepeda motor untuk yang selalu nonton ini sahur. Iya. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh hijab.com Modest Fashion Online. Itu dia. Ya. Dan nanti kita juga ada hadiah sepeda kumbang dipersembahkan oleh Mang Mamat Sonet. Pagi-pagi kita akan diajak mikir oleh seseorang ya. Yang gak tahu punya pikiran atau tidak. Ya. Kita langsung saja. Dia? Inilah dia. Quiz Teteh.
Iya, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di Ini Sahur. Ini spesial ada TTS Teka Teki Sahur. Wow. Baik, dan luar biasa sekali. Seperti biasa di sahur kali ini pemirsa akan dimanjakan matanya oleh kehadiran kami berdua. Saya Fitri Latukonsina dan rekan saya Cak Liando ya. Ya, Cak Liando dong. Dan pada malam hari ini pagi-pagi ya, seperti biasa kita sudah kehadiran, ini adalah para peserta yang ketampanannya sudah tidak diragukan lagi di tengah-tengah keluarganya ya, Cak ya. Iya. Vincent dan Desta. Oke. Mereka aja, kenapa? Pak, ini yang kemarin-kemarin juga kan, Pak? Apanya? Masih sama aja kan, Pak? Bikin kesel, beda sama, dong. Kan, Pak? Ini kuis mengasah kemampuan, bukan ini masalah tuh, emosi. Gak mungkin kalau kuis ini tuh bikin kesel. Yang ada kuis ini tuh penuh dengan manfaat, banyak faedahnya. Seperti butiran cincau yang ada di gundukan salju. Sebentar. Ada manfaatnya. Tahu nggak kemarin gue pulang-pulang sini gue ketarik nih gara-gara ginian nih? Puyeng. Sebentar. Ini mohon maaf sebelum dilanjutkan. Friend, ini siapa sih? Kan saya di sini bantuin, Pak. Dia tadi masa belum kenalan. Kayaknya semangatnya melebihi ya. Pagi-pagi kita mau dikasih ilmu yang berfaedah, bermanfaat, masih semangat. Tapi biar lebih semangat lagi. Kita beri pasangan. Betul. Kedua peserta ini kita akan hadirkan. Saya mau pasangan yang spesial dong. Pastinya. Kita tidak akan mengecewakan kedua peserta. Untuk itu yang pertama untuk Vincent dulu. Untuk kakak Vincent kita sudah kehadiran. Ini adalah seorang penyanyi yang lantunan suaranya itu bisa membuat gendang telinga kita berdesis ya. Wis, gendang telinga. Gendang telinga apa ular? Saking bagusnya suaranya. Kemasukan ular. Kita akan hadirkan inilah dia pasangan untuk Vincent. Winda Fiska. Ini saya diundang kan buat ini sahur, bukan acara yang kayak ginian. Ini sih bikin emosi. Saya takut nanti imsak saya batal. Winda, kamu nggak tahu nih acara seperti bagaikan es cincau di dalam gunungan saja, Pak. Justru itu, Pak. Saya nggak mau kalau yang ini. Bisa. Ini bukan masalah boleh pulang atau tidak boleh. Tapi masalahnya ya seperti tikus masuk perangkap lah. Oh kenapa? Gak bisa keluar. Gak bisa keluar orang kejepit. Oh iya benar. Mau gak mau Anda harus menerima. Ya. Harus. Tapi pasangan saya siapa nih? Aduh. Khusus buat untuk pasangannya Desta. Sosok cantik. Surprise. Yang baru-baru ini membuat netizen mencanangkan hari patah hati nasional. Wow. Udah Pak, daripada banyak cincong langsung panggil aja Pak. Kita panggilkanlah dia pasangan untuk Desta, cewek paling keibuan masa kini. Patah hati. Iya kan saya Hamis Daud. Saya. Ini bukannya Hasim. Lo Hamis bener. Bener. Kita gak pernah lihat Pak Desta wajahnya sebahagia ini. Bahagia banget bener. PT Bu. Dari kemarin Vincent sama wanita cantik. Masa saya sama-sama hari ketiga sama berdua. Gak gitu dong. Kita sama yang pegang aja. Enggak, kita kan sama Desta. Lihat dong. Coba lu pada lihat dong. Asik. Sama-sama pinter nih. Iya. Pinter ya. Coba. Lihat makanya pakai topi. Curang deh. Woi, Fitra mau ikutan Fitra, coba deh Fitra. Ini mau buka-bukaan poni. Iya. Oh, kayaknya saya mau tarawehan dulu. Udah tarawih udah lewat. Jadi begini ya. Lapangan futsal. Jadi jangan dipandang partnernya, tapi hadiahnya. Oh iya. Ada hadiahnya. Ada hadiah luar biasa. Hadiahnya apa, Fitra? Silakan. Baik, hadiahnya ini Bung siapa di sini namanya? Bung Junet. Oke, baik.
Sudah ada hadiah yang akan kita sediakan untuk para peserta kuis kita pagi hari ini. Silakan Bung Junet. Pemenang kuis teka-teki sahur kali ini akan mendapatkan air conditioner. Hadiah dipersembahkan oleh toko material Haji Makmur. Ini dia nih, kalau ini kan baru nih, mau nih. Ayo. Ini menarik tuh, hadiahnya menarik nih. AC conditioner persembahan dari toko material Haji Makmur. Ya. Peraturannya gimana, Cak? Peraturannya sederhana. Nanti ada pertanyaan yang kita sediakan. Ya. Harus dijawab dengan kotak-kotak yang ada dan huruf yang ada. Ya. Satu jawaban benar nilai 100, jawaban salah tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu, mengganggu ketertiban kuis, dikurangi 5.000. Banyak banget. Paling cuma 50. Paling cuma 50, Pak. Ya, namanya cuma dapat 100, dikuranginnya 5.000. 50. Pak, Bapak kok sabar nentenir sih, Pak? Rombok. 50 ya. Udah jangan emosi, belum mulai sudah senang. Bukan apa-apa, muka Bapak tuh dari lahir bikin emosi. Sabar tuh. Pak, udah jawab, maaf kalau penonton yang ngeliatinnya terlalu gitu banget, saya ngerasa risih, itu dikurangi nilainya nggak, Pak? Soalnya kayak Tuhan. Bentar, kalau penonton melihatnya gitu banget bukan dikurangi nilai tapi dikurangi pahalanya. Dan bagi pemirsa di rumah juga bisa ikutan. Itu tadi salah satu perwakilan instruktur yang dari bulan. Oh. Ya. Maaf, biasanya kalau yang nganterin hadiah tuh SPG cantik-cantik gitu. Itu tadi barusan yang nganterin hadiah. Ya, itu dia penilik sekolah dulu. PAUD ya? PAUD. Jadi okay. Pemirsa juga yang di rumah bisa ikutan, mengikuti kuis ini lewat Net Connect. Ya, dan juga bisa mengikuti kuis-kuis seputar ini sahur di Net Connect. Dan nanti akan ada hadiah untuk Anda. Yes. Ya. Semuanya semangat dapat aja. Baik. Oke. Khusus peserta di berlete-lete ini, ayo. Berlete-lete. Tes yang pertama. Kita lihat, perhatikan baik-baik, semua adalah untuk rebutan. Temanya apa nih, Pak, temanya? Kok temanya? Gak ada temanya. Gak ada temanya. Beda acara ya, Pak? Ya? Beda. Huruf pertama M ada 5 kotak. Apa jawabnya? Makan dulu. Ini penonton juga boleh ikutan mikir ya. Oke. Anak kecil tidur pasti jangan timbe. Lu kan udah jago biasanya, jangan terjebak. Jangan terjebak. Gua mencetin buat Desta, Pak. Lu kan lu mah begitu udah biasa juga, Pak. Kita mikir dulu, Pak. Yeah. Anak tidur apa? Anak kecil tidur biasa, kan? Pasti. Jawabannya merem biasanya kan? Iya, merem. Ini enggak mungkin jawabannya merem. Oke, 5 kotak siapa jawabannya. Tahu bener merem. Enggak, ini orang tahu saya nih. Kalau peribahasa baru enggak boleh dirubah. Waktu kita sempit ya, saya hitung mundur ya. 4.000. Banyaknya. Kelamaan. Anak kecil tidur pasti mikir. Ya. Benar ya? Baik, kita kunci jawabannya. Calontong dari kecil udah mikir waktu tidur. Iya, makanya. Mikir, tidur. Anak kecil tidur pasti mikir. Apakah itu jawaban yang benar? Ah, lu duduk katanya sering main. Mikir. Nah, itu kan beda cara. Mirip-mirip. Oke, silakan. Pasti minum, pasti malam, bisa juga kan malam. Minum. Anak kecil. Siang tapi ini tidur siang. Ini kata-katanya nih, pasti ini M-nya nih, tim. Pas tim bul. Itu enggak kata. Pasti bul biasa di mana, Pak? Tidurnya sama di rumah kiri, Pak. Soalnya anak saya kalau tidur pasti minum susu. Hah? Hah? Susunya. Anaknya. Iya, enggak apa-apa anaknya. Itu kan anak saya asli. 3. Pas timpang. Enggak ya, pas tim minum. Pas minum aja. Minum. Okay. Pas timpang kayak baik, ini. Kita kunci minum. Anak kecil tidur pasti Pak. Minum. Saya jawab lagi, Pak. Boleh. Anak kecilnya kaget banget. Ini belum dibuka. Ya, baru punya jawaban lagi, Pak. Apaan, Pak? Anak kecil tidur pasti minum. Apakah itu jawabannya? Buka. Sayang sekali tidak ada yang bisa menjawab. Sebenarnya apa sih, Pak, jawabannya, Pak? Pas timang, Pak. Hah? Apa? Timang. Kurang. Saya. Kurang. Pas timang. Kurang. Pas. A-nya 2 kali, Mang. Baik.
Jawabannya apakah untuk menghilangkan Timang? Penasaran kita langsung buka. Anak pasti kecil tidur pasti ini dia. Oh. Oh, adik mau bobo. Enggak ada. Pasti bobo. Adik kalau lapar bawaannya mau apa? Mau mak. Maem. Maem. Oh, kalau ngantuk bawaannya mau apa? Bobo. Harus pakai M depannya. Nah. Kenapa? Ini siapa yang bawa? Teman saya. Kenapa bisa ada? Coba, kamu. Cek kesehatan. Iya, Pak. Cek kesehatan. Mohon maaf. Cek kesehatan. Mas, Bapak ini cek kesehatan. Siapa kelihatannya malah Anda enggak sih? Saya petugas sensus, Pak. Dari puskesmas ya? Iya. Bapak demam, Pak. Saya cek dulu ya. Ini soalnya permainan ini bikin kita kurang sehat. Kita butuh orang kayak gini, Pak. Kayaknya saya pernah lihat deh. Di mana ya? Fatin ya? Ini seragam, Bu. Seragam kesehatan, Bu. Sama ini, romantis. Didam. Ya Allah. Gimana, Pak? Kita cek dulu. Kolesterol. Saya, Pak. Kolesterol. Itu dari mana ya? Darah tinggi. Itu bisa dicek dari sini, Pak. Kurang darah. Nih. Nah, gue sering ke dokter, kagak ada dokter meriksa begini doang. Ini beda, Pak. Ini beda. Ini ilmunya beda kali. Kurang honor. Ini asem nih, asem. Asem. Orangnya asem. Tapi nyebel, Pak. Buat apa? Buat apa? Takut ada truk lewat, Pak. Jangan dong. Masukin tiga pengaman. Kasih, Pak, ya. Pak. Saya belum diperiksa. Oh, iya. Pas banget. Saya tuh dadanya suka sesak, boleh tolong diperiksa nggak, Pak? Waduh, masa di situ. Dan dada mana? Yang sesak mana? Ubun-ubunnya masa diperiksa. Dada saya suka dada sesak. Oke, buka. Buka mulut. Kenapa, Pak? Wah. Apa tuh, Pak? Demam berdaki. Berdarah. Apa tuh lagi ya? Tahan dulu. Ini belum kelar nih, bobo-nya nih. Tenang. Baru bobo. Kamu kalau malam sabar. Ngapain? Mau bobo. No. Enggak ada. Enggak ada huruf M-nya, Pak. Gue bilang ini. Bobo tuh enggak pakai M. Ke sana. Pemirsa, apakah saya akan dipukul atau saya yang memukul? Jangan kemana-mana. Di sini aja.